Toto Baim katanya mau nikah sama, ini gosipnya sebenarnya ada dua. Kemarin digosipin sama Umi Pipi. Benar. Tapi dikabarkan menjalin hubungan dengan cewek Malaysia. Dengan inisial Elvira. Elvira inisialnya. Yeah. Pernah datang ke Indonesia? Pernah datang, itu udah sebutin di. Gue bilang inisial Elvira. Ceweknya gue gak pernah tahu, tapi datang ke kawinan gue berdua sama dia salaman sama gue, tapi gue gak pernah lihat. Gimana ceritanya lo gak pernah lihat orangnya salaman? Gue tau, jadi mukanya mirip Siti Nurhaliza, cute gitu, udah yakin bener? Tapi emang kan? Baik ini gini ya, ini cowok ganteng, semua udah punya. Cuman dia tuh suka ragu-ragu, mulu ragu-ragu. Iya, karena dari dulu dia hubungannya kandas mulu. Ya kandas mulu, dia ragu dulu sama Koni Cornelia kandas. Cilok sama Koni Cornelia. Syuting sama Marsana dulu, cilok sama Marsana. Aduh, lu mah. Dulu syuting sama Koni Cornelia sama Rafi juga? Syuting di Malaysia, cilok juga sama Elvira. Bahaya. Rencananya, bulan puasa nanti dia akan cilok, akan syuting bareng sama Mpok Nor. Kenapa lo bisa hobinya cinlok itu kenapa? Iya kenapa sih? Apa bawa perasaan? Cinlok. Ada adegan. Antur aku lah Kang. Begitu loh guys. Itu bagaimana? Emang benerin, lo udah berhubungan sama Elvira itu karena cinlok. Awalnya karena syuting bareng. Terus habis itu. Ya. Coba bahasa Malaysia dikit sambil ngomongnya bahasa Malaysia dikit. Ya awal juga waktu kemarin syuting bareng sama dia. Lalu kenapa? Terus cerita, ambil cerita. Cakep lah dikit le. Tak bisa. Comel. Sikit lah nyet, sikit lah. Sikit lah. Karena kebawa perasaan kalau di tempat lokasi itu syuting. Pastilah. Iya, gimana ya? Namanya juga kalau cinta gimana ya? Bingung jelasin ya. Tuh, jelasin aja bingung gimana lo mau kawinin. Ya, enggak maksudnya gimana ya? terjadi begitu saja. Asik. Ya. Udah berapa bulan nih? Hah? Udah berapa bulan? Kenalnya 4 tahun, terus syuting lagi kemarin setahun yang kemarin ya. Ya akhirnya deket lagi. Hubungannya udah berapa bulan? Tuh, hubungannya udah berapa bulan? Berapa ya? Temenan kita itu. Alah, temenan gimana? Temenan di kawinan gua gandeng, yang berdua kayak mau nyebrang. Beneran. Temenan gimana? Kan lo udah pergi ketemu orang tuanya di sana. Ih, kok tahu sih gua? Kita kan sudah cerita-cerita. Enggak. Di sana itu enggak boleh pacaran, Vi. Di Malaysia enggak boleh pacaran. Boleh, ta'aruf namanya. Berarti ntar tiba-tiba udah kawin aja.